Melalui O2SN, olahraga karate dipertandingkan sebagai upaya menciptakan atlet-atlet karate yang tangguh. Cabang olahraga karate sendiri mampu menyedot antusias dari peserta. Hal ini tampak dari keikutsertaan peserta yang semakin meningkat dari tahun ke tahun. Cabang lomba ini diselenggarakan di SMK Negeri 1 Sewon, yang diikuti oleh 4 putra dan 4 putri dari SMK Kesehatan Bantul, SMK Al Munawir, SMK Negeri 1 Bantul, dan lainnya. Dalam cabang lomba karate ini, para peserta harus bisa mempraktekkan kata atau jurus, dan kumite atau bertarung. Kata atau jurus merupakan perkelahian yang menampilkan konsentrasi, tenaga, serta potensi dari dampak teknik yang dilakukan. Kata harus menunjukkan kelembutan, tenaga, dan kecepatan. Dalam kata beregu, semua anggota tim harus memulai kata dengan menghadap arah yang sama dan menghadap pada shift judge. Dalam kata, beregu tim ini hanya terdiri dari 3 orang peserta. Sedangkan kumite atau perkelahian merupakan pertandingan individu atau perorangan yang dilakukan di dalam lapangan. Pertandingan kumite sendiri hanya diperbolehkan memakai sabuk merah dan biru, di mana dalam pertandingan kumite ini ditiadakan pergantian atlet. Kriteria yang dinilai dari cabang lomba karate ini diantaranya, peserta harus bisa memperlihatkan kemampuan dan penguasaan teknik atau jurus yang dimiliki. Target yang ingin kita capai untuk MGMP PJOK Kabupaten Bantul adalah minimal nanti ada untuk cabang karate bisa mewakili DIY ke tingkat nasional O2SN. Pada O2SN ini juga terdapat cabang lomba bulu tangkis. Bulu tangkis atau badminton merupakan suatu olahraga raket yang dimainkan oleh 2 orang tunggal atau 2 pasangan ganda yang saling berlawanan. Cabang lomba ini diselenggarakan di Balai Desa Palbapang yang diikuti 8 putra dan 4 putri dari SMK Negeri 2 Sewon, SMK Muhammadiyah 1 Imogiri, SMK Kesehatan Bantul, dan masih banyak lainnya. Pada lomba ini diperlombakan bulu tangkis untuk 2 orang atau tunggal putra dan putri dengan sistem gugur. Cabang lomba bulu tangkis pada tahun-tahun sebelumnya telah meraih prestasi. Di antaranya pada tahun 2016 mendapat juara 3 tunggal putra dan juara 2 ganda campuran. O2SN tingkat SMK Kabupaten Bantul juga menyelenggarakan cabang lomba pencak silat. Pencak silat merupakan suatu seni bela diri tradisional yang berasal dari Indonesia dan termasuk bagian dari olahraga bela diri yang memerlukan banyak konsentrasi. Pada cabang lomba pencak silat ini diselenggarakan di SMK Negeri 1 Sewon yang diikuti oleh 8 peserta dari SMK Negeri 1 Bantul, SMK Kesehatan Bantul, SMK Negeri 1 Pandak, SMK Negeri 1 Pajangan, dan masih banyak lagi. Cabang lomba karate mempertandingkan 2 kategori, yaitu putra dan putri dengan berbagai kriteria penilaian. Di antaranya kebenaran gerakan, seni dan kesungguhan, serta stamina. Sedangkan jurus yang dilombakan dalam lomba ini, yaitu jurus baku tunggal dan pertandingan fight bebas. OSN ini mengambil juara 1 terbaik putra dan putri untuk masing-masing cabang lomba,
di mana para juara ini nantinya akan mendapat piagam penghargaan dan akan melanjutkan ke tingkat provinsi. Buat teman-teman tadi yang ikut, jangan putus asa, walaupun belum menang juara satu, tetap berusaha. Terus buat seleksi tahun depan, semoga bisa menampilkan yang lebih baik dari sebelumnya. Olimpiade Olahraga Siswa Nasional tingkat SMK Kabupaten Bantul merupakan sarana pembinaan jasmani, kesehatan, dan prestasi di bidang olahraga, sekaligus dapat menjadi wadah untuk menyalurkan minat dan bakat siswa. Dengan diadakannya Lomba Olimpiade Siswa Nasional tingkat Kabupaten Bantul ini, pertama, menumbuhkan kesadaran berprestasi lewat olahraga. Yang kedua, menumbuhkan pola pendidikan karakter lewat olahraga yang dulunya itu mungkin dianggap saling bersaing. Saat ini kita kemarin sudah menyampaikan ke semua guru dan siswa itu bukan bersaing, tetapi kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Artinya ini bisa digunakan untuk media persahabatan, mempererat tali persahabatan di antara SMA, baik guru maupun siswa. Di sisi lain, O2ASN berfungsi sebagai upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan di SMK, khususnya dalam bidang olahraga. Adapun target yang ingin dicapai dari diselenggarakannya perlombaan ini, dapat menyaring peserta dengan nilai terbaik yang akan berlaga ke tingkat provinsi. Diharapkan dengan diselenggarakannya O2ASN ini, nantinya siswa-siswi SMK yang mengikuti kegiatan ini bisa mewakili Kabupaten Bantul di tingkat nasional. Kang Agustiawan, Puspadanta, melaporkan.